Sering nyeri di dada kiri, demam, sulit bernafas, mual, nyeri ulu hati adalah tanda dari penyakit jantung. Jangan bilang sama ini aku punya penyakit jantung. Eits, yang benar itu jangan melakukan self-diagnosis ya. Karena tindakan self-diagnosis atau mendiagnosa diri sendiri beresiko mendapatkan penanganan yang tidak tepat dan sakit yang diderita justru bisa menjadi lebih parah atau menambah masalah baru. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, kamu sebagai peserta program JKN harus mengkonsultasikan ke dokter atau ke petugas kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jika keluhan dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kamu akan diperbolehkan untuk pulang. Namun, jika hasil pemeriksaanmu membutuhkan tindak lanjut seperti tindakan spesialistik, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan rujukan sesuai dengan indikasi medis ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan seperti rumah sakit, klinik utama, dan fasilitas kesehatan penunjang lainnya. Rujukan ini diberikan oleh dokter sesuai dengan indikasi medis dan tidak berdasarkan keinginan atau permintaan peserta, kecuali dalam keadaan gawat darurat. BPJS Kesehatan.